Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Ada Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Honor Malaysia secara rasminya telah melancarkan Honor 20 pada harga RM1,699. Peranti ini hadir dengan rekaan skrin 6.26 inci berlubang, chip Kirin 980, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti, ia membawakan kamera belakang 48MP bersama 16MP dan 2MP serta bateri berkapasiti 3750mAh. Buat masa ini, tarikh jualan peranti masih belum diumumkan lagi. OnePlus kini telah menawarkan kemaskini sistem operasi Android 9.0 Pie untuk peranti OnePlus 3 dan OnePlus 3T. Menerusi penawaran ini, ia menyertakan antara muka baru, gaming mode 3.0, integrasi Google Duo pada bahagian dialer serta integrasi Google Lens pada kamera. Pengguna boleh mula menyimak kemaskini sistem operasi baru bermula hari ini. Asus bakal melancarkan komputer ribbon gaming terbaru iaitu Asus ROG Zephyrus G. Peranti ini dikuasakan oleh CPU AMD Ryzen, kad grafik Nvidia GTX terbaru selain turut hadir dengan sokongan memori DDR4 sehingga 32GB dan storan SSD NVMe sebesar 512GB. Di Malaysia, komputer riba ini akan mula dijual pada harga RM4,999 bermula awal bulan Julai kelak. Selain itu, Asus turut hadir dengan kemaskini terbaru untuk Asus TUF Gaming FX505. Peranti ini dijangka hadir dengan pilihan kad grafik dari Nvidia GeForce GTX 1650, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti dan Nvidia GeForce RTX 2060. Sementara untuk chip pun prosesan pula, ia hadir dengan pilihan CPU AMD Ryzen 5 dan AMD Ryzen 7. Menurut Asus lagi, siri komputer riba ini bakal dilancarkan sekitar Jun kelak pada harga bermula RM2,899. Akhir sekali, WhatsApp dijangka akan mula memaparkan iklan di WhatsApp status menjelang tahun 2020 kelak. Dengan ini, pengguna bakal menyaksikan iklan sebesar seluruh skrin sewaktu melakukan tatalan pada halaman status selain mengetahui maklumat lanjut mengenai produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amaz. Yosh!